agar bisa berbuat apa-apa. Kami hanya punya air mata. Kami hanya berjalan. Kami hanya punya iman. Kami hanya punya doa. Tapi tolong dipertimbangkan. Kalau diperhatikan, buktinya apa? Kalau dijelaskan, dia harus bersih sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih sebagai pertimbangan Bapak Surah Paralima di atas. Tolong dipertimbangkan sebagai mana mestinya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam hormat saya. Kami tolak. Kami tolak untuk masyarakat Sumpah Paralima. Kami tidak mau ibu ratu pulang menjadi petani. Seorang ibu berjuang sampai titik darah memang bisa. Sudah berhasil, sudah sukses. Kenapa begini? Di mana permasalahannya? Apa kelebihannya? Dari awal, kenapa tidak disuruhkan berhenti untuk membangun Sumpah Paralima? Atas perhatian dan perhatian Bapak Surya Paloh, saya ucapkan dengan hormat, dengan hormat. Bapak Surya Paloh, saya hormat atas pengertian Bapak. Saya ucapkan bilang, terima kasih. Mbak SBD Rai, suaranya Tuhan. Mama Marta, Mama Marta, Mama Marta, suaranya SBD di Pulau Sumba itu suaranya Tuhan. Ya. Jadi harus kasih. Baik. Bapak Ibu, saat ini saya berada di alun-alun Tembelaka. Menyiarkan langsung aliansi rakyat Sumba cinta Ibu Ratu Ula. Ada Pak Yos yang naik. Ada dua banner tolak pengunduran diri Ibu Ratu Sumba Kota. Peduli demokrasi yang berada di alun Tembelaka Sumba Barat Daya saat ini mereka sedang menyalakan dikondisi bakar ini kurang lebih 70.000 angka koordinator suara di sana. Sekali lagi mohon kita tidak bentuk lingkaran yang menutup pandang orang dari luar. Bapak-bapak yang ada di depan tulisan mohon kita bisa ke belakang semuanya. Mama kita geser ke sana semua. Om Rias, mari kita di belakang sini, kita ada di cela-cela lilin di sini. Baik, kita mulai. Bapak-bapak, kalau semua kita bisa, kita ada di belakang sini, belakang tulisan ya. Marias, hari Marias sebagai ketua Perlap. Perlap. Rencananya tujuan apa ini? Tujuannya kami melakukan geraknya kita ini, bisa juga dipantau ya. Ini sebenarnya satu lilin juga yang sudah dipasang warga. Aksi kemasyarakatan terhadap mengundurkan dirinya seorang ibu ratu. Jadi kami masyarakat kecil di sini melakukan aksi kepedulian ini untuk meminta kepada anggota DPR RI Ibu Ratu untuk pengunduran dirinya itu dicabut kembali surat dan meminta nomor kepada Bapak Surya Paloh. Kasihan suara kami. Terus. Kasihan suara kami. Minta kepada Surya Paloh untuk bisa mencabut kembali surat pengunduran diri Ibu Ratu. Terima kasih. Apabila dari aliansi ini tidak Ibu Ratu tidak di apa tidak komdir oleh pimpinan partai, kira-kira bagaimana apa tuntutan sebagai kami masyarakat Sumba khususnya Sumba meminta untuk mencabut kembali surat pengunduran diri Ibu Ratu di KPRI dan memohon kepada Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk mencabut kembali surat pengunduran diri anggota DPR terpilih 2024-2029 Ibu Ratu Ngadu Pemula SD. Oke. Untuk Ibu Ratu. Baik. Ini, saat ini duduk kita di Senayan Jakarta. Lihat. Harga mati seorang untuk Ibu Ratu. Lagi orasi. Siap. Harga mati. Siap. Terima kasih atas pengertiannya. Jalankan langsung. Mohon kerjasamanya, kita boleh geser dulu karena kita akan mulai doa. Bapak Mama, terima kasih untuk segala bentuk dukungan
cinta, ini adalah bukti cinta kita kepada Ibu Ratu. Inilah warga yang sangat cinta. Karena kita sama-sama sebagai persembahan. Ada sebuah puisi yang kita sama-sama saksikan. Sendiri bahwa tadi perlap sudah menyampaikan kiri saya, maksud dan tujuan untuk kita bergeser ke belakang tulisan. Menolak mundurnya Ibu Ratu. Oke, baik. Semua di sana supaya kita bisa ambil gambar yang bagus. Maksud semua ambil bagus supaya kita dapat gambarnya banyak tuh. Orang bilang kita ambil gambarnya banyak. Media yang hadir hanya pasal pos dengan pos kupon. Teman-teman media lain. Asyik sebentar lagi. Masukkan orang berkumpul semua. Ya, sebelum aksi doa kita pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan dan lagu dari Roma Suti untuk kita semua pada kesempatan sore hari ini. Suara dari kami, komunitas Roma Suti untuk mendengar lagu ini. Di pesisir di hutan, di bukit, dan air tersang negeriku. Dari jantung patahiku, bagimu perempuan terlupakan yang tegakku maciwanya. Kini ini bagimu perempuan perkasa, jaga jantungmu
sehat seperti jantung matahariku. Nyanyikan himne ini dari jantung matahari. Bagimu perempuan-perempuan kasih, yang tak lekang semangatnya, digerus arogansi patriarkisme yang tak pernah lelah rohnya, kebuntuan-kebuntuan ada yang kakinya telanjang pecah bernama, terjak panasnya siang-siang savana, yang hatinya peluh-peluh gelap gulitannya. Malam-malam panjang di pesisir, di hutan, di bukit, tetap tersang negeriku. Kunyanyikan himne ini dari jantung matahariku. Bagimu perempuan-perempuan terlupa, yang terkuat jiwanya ketika sebakul ubi hutan jadi langka, ketika setetes air jadi fata morgana. Kuteriakan himne ini dengan gelagat rindu matahariku, agar jangan surut semangatku, agar jantungmu sehat seperti jantungku, agar matahariku terbit atasmu. Bercahaya abadi lingkupi ruang-ruang semesta hingga hening. Hening rambu gemuruh raro hingga damai. Damai rambu diselaksa jeritan wagamita hingga ini teduh fa'inna di pucuk-pucuk perpohonan yawila, hingga cahayamu hai perempuan-perempuan semesta dipeluk hening sangkali abadi. Uma PG Kompol Kodi Utara, Mei 2013, Pater Mike Pera. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan kita boleh kosongkan di tengah ini. Mohon hati-hati, awas sopirnya terlepas, karena ini yang akan kita nyalakan nanti. Boleh kita kosongkan dulu di tengah. Kita akan masuk dalam doa bersama pada demokrasi malam hari ini, dan doa ini akan dipimpin oleh Pater Wilfred. Demikian kami laporkan dari alun-alun Tembelaka. Selamat kepada pemirsa setia Solopos. Sekian. Barat Sumba Barat Daya sampai ujung timur Sumba, orang Sumba pasti mengenali yang namanya Ibu Ratu. Karena itu 73.000 lebih suara yang telah diberikan kepada Ibu Ratu, hendaknya itu tetap dipertahankan. Karena itu kepada DPP Partai Nasdem, agar apa yang telah disampaikan atau yang percayakan rakyat Sumba itu harus dipertahankan. Karena itu DPP harus secara tegas menolak surat pernyataan mundur dari Ibu Ratulah dari calon legislatif DPR RI. Sebagai bentuk ungkapan rasa prihatin itu, masyarakat Sumba hari ini, malam ini tergabung dalam aliansi pejuang rakyat Sumba. Mereka membakar lilin. Ini adalah
simbolis pakai lilin dari kurang lebih 73.000. Itu adalah perwakilan suara Sumba yang dinyalakan di alun-alun Kota Melaka Sumba Barat Daya. Dengan tegas masyarakat Sumba menyatakan bahwa kami menolak Ibu Ratu untuk mundurkan diri. Kami ingin Ibu Ratu tetap di DPR RI. Demikian laporan terkini yang dapat saya sampaikan dari alun-alun Kota Melaka Sumba Barat Daya. Dia sudah sedikit karena ada mau pakai drone yang angka Sumba dengan 73 dengan RBT biar lebih sedikit jelas. Agak geser sedikit ke belakang, jangan marah mame. Mamar saya sudah agak geser sedikit ke belakang. Agak geser sedikit ke belakang karena mame drone rasa. Pak Ketua, saya belum ambil foto. Mohon maaf, Pak Ketua. Saya dari tadi belum ambil fotonya. Iya, situ boleh. Iya, Pak Ketua, izin ya. Ijin dan belakang damar ya. Dari tadi omong tempat ketua belum nih. Oke, terima kasih bos. Hidup! Om Rias, bawa harus sedikit, seberatu. Itu bisa lagu. Supaya rame kemudian. Tadi beli kenapa lagi satu dua, satu dua, C. Jadi saya salah menyampaikan salam pada malam hari ini. Perhatian untuk kita semua, warga pendukung Ibu Ratu Manupono Una ST. Dia tahu kinerja kita, seorang Ibu Ratu, orangnya spektakuler. Dia sangat mendiri, masuk dari ujung ke ujung pulau. Dia tidak hanya penduduk di belakang meja, tapi dia turun di lapangan. Perhatian untuk kita semua. Jangan kita tinggal diam. Jangan kita kaku. Kita harus berjalan melangkah maju dengan doa-doa kita. Karena suara kita ini adalah suara masyarakat bodoh yang buta dengan hukum, yang buta dengan aturan. Kami masyarakat Sumba Barat Daya hanya punya suara, hanya punya doa, hanya punya langkah. Hanya ini saja harapan kami untuk masyarakat Sumba Barat Daya. Saya harap untuk Ibu Ratu, jangan diam Ibu sayangku. Kami sangat mencinta Ibu. Kami berjuang dengan air mata, keringat darah di lapangan. Seorang Ibu Ratu, mati pun Ibu kami rela di lapangan. Kenapa pada saat ini Ibu sudah berhasil dengan perjuangan masyarakat Sumba pada umumnya. Setelah sudah memiliki suara 73 ribu, sudah difonis.